رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumi liqa'illah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan dan puja-puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam kajian kita, yaitu kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu Adabul Islam fi Nidhamil Usul. Kita masuk pada bab baru, yaitu Manhajul Islam fi Tashri'i Anzimatil Usrah. Metodologi Islam di dalam penerapan disyariatkannya undang-undang kekeluargaan, peraturan-peraturan dalam kekeluargaan. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ja'a fil Qur'ani mu'zamu ahkamil usrah mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra fi ayatin wa suwarin muta'addidatin bihasbi tatawuril ahwal. Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an kebanyakan hukum-hukum kekeluargaan, baik secara tafsil, secara rinci, ataupun secara global. Jadi hukum-hukum kekeluargaan dalam Al-Qur'an itu sungguh telah dijelaskan, baik secara rinci ataupun secara global. Di antaranya adalah ayat yang berkaitan bagaimana mempergauli seorang wanita, wa ashruhunna bil ma'ruf. Allah nyatakan demikian, bahwa kita harus mempergauli mereka, ya, mendidik mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian Allah juga menjelaskan bagaimana tata cara dan urutan-urutan untuk yang disebut dengan tolak atau cerai, itu juga disebutkan. Termasuk juga dalam masalah akad, mahar, semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan surat-suratnya yang banyak itu. Suratnya ada 114. Bihasbi tatawuril ahwal, sesuai perkembangan keadaannya. Jadi barangkali di awal turunnya Islam itu hukum yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan keluarga itu tidak sama dengan keadaan di periode Madinah. Termasuk diantaranya masalah warisan, yang dimana sebelumnya itu adalah ditetapkan dengan wasiat, lalu kemudian ditetapkan oleh Allah dengan hukum waris. Wa yara al-bahithul mutabassiru anna umural usrati allati min sya'niha an tataghayyar wa tatabaddala bihasbil muqtadiyat. Wa qad awradaha syari'u mujmalatan fi usulin 'amah wa qawa'id kulliyah. Dan syariat sungguh telah menyebutkan masalah ini secara global dalam pondasi yang umum, usul 'amah, dan juga kaidah-kaidah secara umum. Litukhadha minha ahkamuha bihasbi tajaddudil waqa'i mulahadhan tankihal manati taratan wa tahqiqal maslahati taratan ukhra ala dha'il kitabi wa sunnah. Agar hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu selalu diambil untuk memperbaiki keluarga, ya, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh keluarga itu. Jadi di Al-Qur'an sudah dijelaskan sedemikian rupa. Makanya permasalahan apapun, mulai dari hal yang kecil sampai yang besar, khususnya dalam masalah keluarga, itu dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah sudah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Oleh karenanya, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ketika terjadi kejadian-kejadian terbaru di dalam mengarungi samudra kekeluargaan itu. Amma ma yata'allaku bi umuril usrah. Adapun yang berhubungan dengan urusan-urusan keluarga minal aqaid allati min sya'niha tsabat wal istiqrar. Adapun yang berhubungan dengan urusan kekeluargaan berupa akidah, di mana akidah itu akan selalu tetap dan tidak akan berubah. Faqad ja'at la taghyira fiha wa la tabdila. Maka sungguh di dalam masalah ini bahwa akidah itu tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berganti. Kal imani billahi ta'ala, sebagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tasdiqi bir rusul, dan meyakini dan mempercayai dengan adanya para utusan, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Wal imani bil ghaib, dan juga iman kepada hal-hal yang ghaib. Jadi iman kepada hal-hal yang ghaib itu tidak akan berubah. Wa nahwi dzalika minal aqaidi, dan yang semisalnya, yaitu berupa akidah-akidah, mimma ja'a fil kitabi was sunnah, yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Artinya dia tidak akan berubah. Wa hiya tsabitatun muhkamatun la yajuzu taghyiruha wa la tabdiluha. Maka akidah itu adalah tetap dan pasti seperti itu, tidak akan pernah berubah dan tidak akan berganti. Li annaha awwal wajibin 'alal mukallaf, karena akidah adalah kewajiban pertama yang harus diyakini oleh seorang yang mukallaf, seorang yang sudah mendapatkan beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yadhharu lana mada ihtimamil islami bi nizamil usrah. Oleh karena itulah telah nampak bagi kita perhatian Islam dengan urusan kekeluargaan ini. Wada'aha fi ala darajatil i'tibar, dan Islam meletakkan keluarga itu sebagai i'tibar yang tertinggi, sebagai pengambilan pelajaran yang tertinggi. Murabadaha bil aqaidi aslan, di mana Islam juga mengikatnya dengan akidah secara usulnya. Mobil ahkami tafri'an, dan dengan hukum-hukum Islam dengan tafri'an secara furu'nya. Wala syakka annal usratal muslimata fi nuwatil mujtama'i salih, dan tidak diragukan lagi bahwa keluarga yang Islami itu adalah bibit masyarakat yang saleh. Fatajibul inayatu biha bil muhafadzati ala aqdi zawajihal islami aqdan sahihan, sehingga menjadi wajib untuk memperhatikan kekeluargaan itu dengan menjaga ikatan kekeluargaan Islami itu dengan ikatan yang betul. Ikatan yang betul itu hanya dengan Islam. Ba'idan an abathil abithin, jauh dari kesia-siaan orang yang suka melakukan kesia-siaan. Litahqiqil ahdafis samiyah minar rahmati wal utfi was sukni, untuk merealisasikan tujuan yang tinggi, yaitu untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, ketenangan jiwa. Alladhi huwa ayatun min ayatillahi ta'ala, di mana itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah dari tanda-tanda kebesarannya. Al-dalati ala kamali kudratihi, yang menunjukkan atas kesempurnaan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menciptakan dari diri kalian sendiri istri-istri, pasangan-pasangan, agar kalian menjadi tenang, menjadi condong hatinya kepada mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah juga membuat di antara kalian rasa kasih dan rasa sayang. Hadza wa tasyri'atul usrah tastaki mabadi'aha wa kafata nuzumiha min asy-syari'atil islamiyah. Hada, dan inilah wa tasyri'atul usrati, dan disyariatkannya kekeluargaan. Tastaki mabadi'aha, akan mengambil mabda-mabdanya, ideologi kekeluargaan, yaitu Islam, dan seluruh peraturan-peraturan kekeluargaan min syari'atil asliyah diambil hanya daripada syariat Islam. Wa lihada lam takhda' fil ahdil awal li ayyi taghyirin ajnabi,
Oleh karena itulah, keluarga dalam Islam itu tidak akan pernah tunduk. Di dalam perjanjian pertamanya, ketika seseorang sudah memberikan akadnya, sudah menerima akad nikahnya, maka dia kekeluargaan itu tidak akan pernah tunduk kepada perubahan asing, yaitu yang munculnya dari selain Islam. Munfudhin hukumi. Jadi dia tidak akan pernah tunduk kepada selain Islam. Kebiasaan-kebiasaan yang datang dari selain Islam, ya, budaya-budaya dari selain Islam, keluarga Islami dia tidak akan tunduk dan tidak akan mengikutinya. Lima kanatil usratu musinatan bil aqaidil imaniyah lada kulli muslimin. Karena kekeluargaan itu akan selalu dilindungi dengan akidah keimanan bagi setiap kaum muslimin. Wa qad dhahara al-an, dan sungguh telah nampak sekarang, annahu la hasanata lil usra, bahwa tidak ada benteng bagi kekeluargaan, illa idza tasallahat bi silahil ilmi ad-diniyyi wal aqaidil imaniyyati syar'iyyah, kecuali apabila dia membentengi dirinya dengan benteng keilmuan agama dan juga akidah keimanan yang syar'i. Wa bidzalika tabaqqa thabitatan mahfuzatan min tiyaratil ilhad, dan sebab hal itulah keluarga itu akan tetap terjaga dari arus penentangan kepada Allah, wa tazifatil ladzina yas'una fil ardil fasad, dan juga arus penentangan yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz, dan Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong agamanya, menolong hukum-hukumnya dan syariatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Perkasa. Fa'alaina ma'syarul muslimin, maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin, anna taniya bi ta'limil usratil aqaidad diniyatil haqqah, bahwa kita memperhatikan, yaitu mengajarkan keluarga dengan akidah keagamaan yang benar, wa taslihaha bi silahit taqwa, dan membentenginya dengan benteng ketakwaan, litakuna mutamassikatan bisababil aqwa, agar keluarga itu berpegang teguh dengan sebab yang kuat, minal akhlak, dari akhlak. Seperti apa? Kal haya'i wal iffati wal muru'ah, seperti halnya rasa malu, harga diri, dan juga muru'ah. Kaitu mathilal mujtama' as-salih, salih, agar dia memberikan contoh, keluarga ini memberikan contoh kepada keluarga yang soleh, keluarga yang betul, keluarga yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini sudah memberikan metode bagaimana seseorang itu agar membuat keluarganya itu sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu mendapatkan ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta, rasa kasih sayang. Itu semuanya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi apa saja hal itu. Baik, ini saja yang mungkin kita akan bahas, ya. Insyaallah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Wal'afu minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbu qarbna wa barikna lina'mal salihan. في يدي رسالة التغيير.